Okay, hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat petang pada semua. So, panggilkan kawan-kawan kamu yang lain tu. Sebab saya tengok di Google Meet ada 13 orang. Di streaming ada 2-3 orang je. Tak ramai pun. Okay, sementara tu saya nak buatkan link kehadiran. Empat hamilan tiga. Matematik tambahan. Kamu kelas Pak Ihsan dengan Pak Iman eh? Pak Ihsan dan Pak Iman. Okey, saya dah letakkan link kehadiran di Telegram. Okay, so you boleh tekan dia tu. Kalau ada seorang dia yang vote, so yang lain vote sekalilah. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. So kita mulakan kelas kita dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Okay, siapa yang ada di StreamYard tu komen lah. Siapa tu? Saya nak tengok dia siapa. Siapa yang ada kat situ. Salam. Akil, Akil ada. So, siapa yang ada tu boleh apa komen lah eh. Sebab saya pun nak tengok siapa yang sebenarnya datang kelas saya ni. Kelas mana, dari mana kan. Okay, so Akil dia ada dekat StreamYard. Okay, lepas ni boleh je, saya akan panggil je siapa-siapa nak masuk dalam konti ni masa saya live untuk bagi saya jawapan kalau di stream dia lah eh. Kalau pelajar tu kat Google Meet nanti saya akan bagi link lain. Okay, so sementara tu kamu boleh isikan kehadiran kamu dulu. Okay, sedar tak sedar kita dah bulan 3. Sangat cepat eh. Tiga dah. Bulan tiga tak sampai sebulan lagi kamu akan masuk ke sekolah. InsyaAllah kan. Tak lama je lagi. Okay. Tak lama lagi kamu akan masuk ke sekolah. Tapi tak silap kita ada cuti minggu terakhir kan. Maksudnya sebelum nak masuk sekolah tu, sekolah akan cuti penggal satu. Doa eh. Ya. Yeah. Apa ni, NMAT ke? Saya ni ambil alih je. Saya sebenarnya tak ajar matematik tambahan eh. Untuk sekarang memang tak ajar lah, saya ajar matematik saja. So yang ini saya hanya ambil alih. Telah asal dalam matematik tambahan ada tiga orang guru. Iaitu satu Puan Eli, intern non Eliza. Lepas tu kita ada Cikgu Suhaiza. Ketiga kita ada Cikgu Sazlina, Fonisha. Okay, so cikgu tu akan ajar awak and maths. So saya ambil alih sebab cikgu-cikgu ni semua mengajar SPM batch 2020. Jadi kita ada pertembungan kelas kat situ kan. Jadi kita tolong mana yang patutlah untuk penelitian matematik. Alright, so kita mulakanlah. Di Google Meet pun dah nampak dah screen saya. Di StreamYard pun dah nampak screen. Kalau ada masalah boleh terus komenkan saja eh. Saya akan bacalah komen-komen kamu tu. Alright, so kita mulakan. Okay, bab 2. Besarkan sikit. Okay, so ini adalah bab 2. Fungsi kuadratik. Okay, kamu pernah belajar. Maksud fungsi ni kamu dah tahulah. Bila ada fungsi, dia mesti ada kaitan dengan graf. Okay. Bila ada graf tu adalah fungsi dah. Kan? Lepas tu kuadratik. Adakah kamu tahu apa maksud kuadratik? Ha. Apa
maksud kuadratik? Rasa-rasalah. Kita borak-borak sikit. Okay. Ha? Persamaan kosong. Itu persamaan. Kalau persamaan ada kosong. Okay, beza eh. Kalau you ada persamaan, saya suka lah buat konsep ni. Bagus. Kalau persamaan, selalu kita akan ada AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Ini bentuk kuadratik lah. Sama dengan kosong. Ini persamaan. Okay, kalau fungsi, kalau fungsi kuadratik, nanti kamu akan belajar lagi. Fungsi, selalunya dia akan tulis FX sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okay, dua-dua ada sama dengan. Cuma satu sama dengan kosong, satu sama dengan FX. FX ni merujuk kepada fungsi lah ataupun paksi Y dia. Okay, apa maksud kuadratik? Kuadratik ni apa-apa, apa kita panggil kan? Kita panggil dia ungkapan. Ungkapan algebra yang dia ada kuasa dua. Kuasa tertinggi dia kuasa dua. Dia kuadratik, dia dua lah kuadratik. So kalau kamu cerita pasal X kuasa 2 tambah 1. Ini FX kan? Ini adalah fungsi kuadratik sebab dia punya kuasa tertinggi adalah kuasa 2. Boleh tak? Okay. So untuk silibus matematik tambahan bab 2, kamu akan banyak deal dengan kuasa 2 ni. Kuasa tertinggi kuasa 2. Dia adalah kuadratik. Okay. Nanti kamu akan belajar lah bentuk dia macam mana dan sebagainya. Okay, jadi kita tengok apa yang kita akan belajar. Banyak ni kan? 1, 2, 3, 4. Banyaklah benda sebenarnya persamaan kuadratik ni. Okay, jadi kita tengok dulu persamaan kuadratik mencari punca-punca. Jadi untuk sesi ni saya akan ajarkan kamu, saya rasa dua ni lah benda ni. Nombor satu yang ini, nombor dua yang ini. Okay, penyempurnaan kuasa dua. Highlighter tak keluar. Penyempurnaan kuasa 2 dengan formula. Baru keluar. Yang ni eh. Sebenarnya kamu dah belajar daripada video yang saya minta kamu tengok lah. Untuk sesi tu. So. Tengok mana notar ya. Ni. Menyelesaikan ni. Fungsi kuadratik. Alright. Kamu dah tengok ya video-video yang saya bagi. Wassalam tu Raihana, Syakir, selamat petang. Okay. Kaedah penyempurnaan kuasa 2. Apa benda ni? Bila kita nak menyelesaikan persamaan kuadratik bermakna, bila maksud menyelesaikan persamaan kuadratik bermakna, kita nak cari nilai bagi X. Okay, nilai bagi pemboleh ubah X. Okay, jadi dulu kamu belajar, kalau kamu menyelesaikan persamaan kuadratik, kamu akan ada kaedah yang kamu selalu guna. Kamu cari X kan? Kamu guna kaedah pemfaktoran. Betul? Guna kaedah pemfaktoran. Okay, pemfaktoran tu yang macam mana? Kamu ingat yang kamu buat pangkah-pangkah, sini X, sini X. Ingat lagi? Sini 2, sini 1. Tolak, tambah. Ingat tak benda tu? Yang ni yang kamu selalu guna kan? Okay, lepas tu kamu pun dapatlah S dia 2, S dia negatif 1 kan. So ini kaedah pemfaktoran yang selalu kamu belajar. Jadi dalam AdMaths, kita akan belajar lagi dua kaedah. Carilah S juga tapi menggunakan dua kaedah. Yang kaedah pertama adalah penyempurnaan kuasa 2. Yang kedua adalah dengan menggunakan formula. Cari nilai S dengan menggunakan formula lah. Alright. So, kita tengok. Kaedah penyempurnaan kuasa 2. Apa nama dia penyempurnaan kuasa 2? Haa. Kat video tu dah cakap ke? Apa? Siapa yang buat? Sebelum kita tahu kaedah penyempurnaan kuasa 2 ni, siapa yang mencipta kaedah penyempurnaan kuasa 2 ni? Siapa yang cipta? Siapa yang mencipta teori ni? Okay. Ada tahu? Siapa tahu? Ha?
Siapa? Nama dia Al. Al K. Nama dia. Al. Saja nak buat test. Al. K. Al-Khawarizmi. Bukan Al-Hindi, Al-Khawarizmi. Okay, Al-Khawarizmi ni banyak cerita pasal apa nama tu? Pasal cerap-cerap kan? Cerap bulan, cerap bintang dan sebagainya. Okay, so dia buat kaedah apa yang penggunaan kuasa dua ni? Nanti saya akan bagi kamu link macam mana teori penyempurnaan kuasa dua ni. Tapi basically, kalau kamu selesaikan soalan ni, contohlah. Ini soalan dia. Sebenarnya kamu dah tengok video, saya nak cerita pasal teori dia sikit. Contoh dia macam ni lah. Kamu ada benda ni. X square tambah 4X tolak 5 sama dengan kosong. Ni saya cerita pasal teori lah eh. Okay, asal dia, kamu ada X square tambah 4X tolak 5. So, saya bawa tolak 5, dia akan jadi 5 kat belah sini kan. So, dia ceritalah. Teori dia macam ni eh. Dia buat 4 segi. Sini letak X, sini letak X. So, kamu dapat X square. So, tambah. Okay, kalau 4X, maksud 4 kali X. Okay. So, ni X. So, sini 4. Okay. Tu maksudnya dia punya luas lah. Kalau X dapat X, dapat X square. 4 kali X dapat 4X. Boleh faham tak? Okay. Lepas tu dia cerita. Luas ni semua macam tak muat lah pula kan? Kita buat kat sebelah sana boleh tak? Saya nak cerita beyond the class. Macam banyak masa je dengan kamu kan. Tambah 4X. Tolak 5 eh. Saya nak cerita sikit. Okay, asal dia, Al-Khawarizmi ni dia buat. Teori ni, inilah completing the square. Dia pun buat 4 segi. Ini X kali X dapatlah X kuasa 2 kan. So tambah. Okay kat sini 4 kali X. So ni X sama sebab dia punya panjang sama kan dengan ni. So ini 4. So 4 kali X dapat 4X. Okay 5. 5 bermaksud jumlah luas dia sama dengan 5. 5 unit kuasa 2 lah. Okay tu maksud dia. Ni asal dia konsep dia. Okay apa yang Al-Khawarizmi buat. Dia nak completing the square. Asalnya square ni, dia tak sama macam ni kan. Contohlah yang pertama ni square. You ada square. Yang kedua ni dia bukan square. Dia adalah rectangle. Sekarang dia nak completekan square. Dia nak lengkapkan dua-dua ni. Dia nak jadikan satu segi empat sama tau. So apa yang dia buat? Dia belah dua. Saya punya ni sengit sikit so saya belah dua. Dia belah dua benda ni. Okay. So awak anggapkan benda ni sama panjang lah. Sama panjang, sorry. Sama luasnya. Okay, sama luasnya. Jadi asal dia, dia belahkan dua. Jadi dia jadi macam ni. Yang ini. Ni asalnya X kali X tadi tu. Okay, yang dia belah dua. Saya pakai yang lain. Dia letak sini separuh. Lepas tu dia letak sini separuh. Ni cerita dia. Ni cerita Al-Khawarizmi buat. Okay. Bila dia ubah separuh-separuh, yang kat sini X, panjang dia sama. Okay, apa yang lain dia, apa jadi bila kita bahagi dua? Apa jadi pada empat ni? Jadi dua kan? Belah sini dua, belah sini dua. So, sini letak dua, sini letak dua. Tu kisah dia. Okay, so dia ceritalah. Okay, yang ini sama, ni masih lima. Okay, inilah teori completing the square. Tapi apa yang berlaku di sebelah kiri ni, ada kawasan yang tak lengkap untuk jadikan square. So, ini kawasan yang saya merahkan. Saya lorekkan dia. Okay, jadi teori completing the square, dia nak benda merah ni, jadi dia nak sama apa? Luas dia sama. Kiri sama, kanan pun sama luas. Jadi dia tambahkan kat sini sikit. Sikit je kawasan merah ni. Kawasan yang sama lah. Ini sebenarnya kawasan yang sama. Yang ini dia transfer sini. Sama eh. Dia nak tambahkan dua-dua belah. Okay. So kalau ikutkan. Gelap pula. Okay. Kalau ikutkan teori matematik.
Saja nak cerita, meninggal nanti dengar. Kejap, jangan tanya dulu. Tak kisahlah, tapi cerita dia, dia tambahkan sikit sini, kawasan merah tu kan. Janji luas dia sama. Luas dia sama. Okay, cerita dia. Okay, belah kiri, kita tengok left hand side, belah kiri saya. Okay, saya ada S kuasa 2. Macam biasalah, ni S kuasa 2, S darah X. Kemudian saya ada region, apa, ini tadi adalah, apa tadi ya, dia beritahu. Tambah, ini tambah dengan ini. Ini tambah dengan ini, jadinya 2X, 2X, S per 2, S per 2. Maksudnya tambah ni jadinya, ni kawasan yang dibagi 2 tadi kan? Ni dapat, S per 4, dia dah belah tadi. So jadi apa eh? Saya pun dah lupa lah. Tapi nanti kamu tengoklah dia punya, dia punya tu saya dah lupa lah. S per 2, kalau ikutkan lah yang dia buat ni. 2X, 2X. S per 2, S per 2. Saya tak ingat lah tapi nanti kamu kena tengok eh. Saya pun dah lupa. Saya pun tengok tadi. Tak ingat lah. Tapi nak cerita teori dia tu, dia tambahkan benda ni, tambah benda ni, tambahkan. Lepas tu nanti 5 ni, dia tambah kawasan yang merah tu tadi. Yang merah tadi tu. Saja nak bagi kamu pening-pening. Okay. So kat mana kamu nak faham benda ni, kamu kena tengok satu video. Saya saja nak pening-peningkan kamu lah sebenarnya. Cuma saya nak semua kamu tengok link video tu sebenarnya. Dia akan cerita lebih lanjut. Kenapa nama dia completing the square? Nanti akan hasil lah formula-formula dia tu. Okay? Saja je bagi kan. Mesti kamu macam alah hampa. Sada. Okay, bagi separuh je ilmu tu dulu. Eh? Okay, jadi benda ni, teori dia ni, nanti saya nak kamu fahamkan. Saya bagi teaser je sebenarnya. Kita tengok pada asal punya formula. Dia akan wujudlah formula-formula ni. Contoh, kita tengok kaedah method 1 ni. Dia buat penyempurnaan kuasa 2 ni. Ni dia. Dia tulis, dia bahagian, mula dia buat A macam ni. Lepas tu dia pastikan pemalar dia A sama dengan 1. Kemudian dia tambah B kos 2 tolak B per 2 ni. Lepas tu dia selesaikan. Dia macam susah kan cara dia kan? Siapa yang tengok video yang first time tu dia faham? Video saya bagi dia faham? Faham tak? Tak pernah faham kan? okay. Itulah cerita. Ya. Yeah. Yeah. Yes. Betul. Bijaklah. Adalah sebuah segi empat tepat. Betul? Yang macam tadi lah saya cakap kan? Dia benda ni asalnya segi empat tepat tapi saya dah belah dua lah. Ni S square square tambah kalau 4S tadi tu macam ni tadi kan? Ni 4 ni S kan? Okay. Dia cerita yang saya belah dua ni. Ni kan saya belah dua kan? Saya dah belah dua, saya letak tepi ni satu kat sini. Satu lagi kat sini kan? Benda ni adalah yang ini tambah 4 per 2 ni. Nilai 4S masih kekal sama. So kamu kena tengok video tu macam mana benda tu berlaku. Mula dia tambahkan 2 ni, lepas tu dia tolak dengan segi empat comel ni. So segi empat comel ni adalah ni, yang ni ni. Yang mana ni? Ni. Ni yang segi empat comel tu. Yang kecil ni. Ni segi empat yang kecil tu. Yang tolak-tolak ni dia asalnya belah kanan.
asalnya belah kanan yang tadi yang buat sama dengan. Okey, asalnya ada 5 kan sini kan? Ni kan 5, betul tak? Lepas tu kan saya kata saya tambah sikit kat sini kan? Yang saya tambah sikit tu asalnya adalah segi empat yang kecil tu. Segi empat yang ini, yang ini. Ha ni. Yang saya merahkan ni. Saya tambah belah sini. Ya. Yeah. Segi empat comel, segi empat comel tu yang ini. Ni segi empat comel. Ha, ambil buku awak tu, awak letak segi empat comel. So ditambahkan segi empat comel tu, belah kanan, okey, belah kanan asalnya ada 5. So yang ni asalnya dia letak kat sini. Ni 5, okey. Lepas tu ditambah area yang merah ni. Merah ni sebenarnya segi empat yang merah ni dia samakanlah kiri sama dengan kanan. So jadi asalnya kat belah sini adalah 5 tambah 4 per 2 kuasa 2. Itu cerita dia. So benda yang belah kanan ni dibawa ke belah kiri. So nampak tak konsep dia? Inilah konsep completing the square ataupun ya. Yeah. Ya, yeah, betul. Ya, yeah, betul. Ya, yeah, sebab apa dia 4 per 2 kuasa 2? Asalnya 4 per 2 kuasa 2 ni ni yang sama. Sebab dia ada 2 kan? Sebab tu dia kuasa 2. Faham tak? Kenapa dia kuasa 2? Ni 1. Sebab ada 2 benda ni. So kuasa 2 lah. Boleh? Asal dia 4 tu. So dia per 2 kan? Dia bahagi 2. Dia bawa satu sini, satu lagi sini. Nampak? Kejap. Melokong, blur sekejap. Mana pergi ya? Yang comel tu 4 per 2. Nilai dia patut sama lah. Cuma beza dia, X kuasa 2 ni X kuasa 2 lah. Yang tadi tu besar ni. Okay, yang 4X tu yang ini kan? Tahu tak? Sekarang benda ni kan dia bahagi 2. Tapi benda yang sama. Dia apa yang dia tambahkan? Dia tambahkan 4 per 2 ni. Sebab yang ni yang merah ni, merah comel ni, yang ini panjangnya 2, betul? Ini panjang, ni pun 2 kan? So, inilah 2. 2 darab 2 lah kan? 4. 2 darab 4. Betul lah. Ni adalah 2 darab 2 kan? 4 kan? So dia buat kalau 4, 2 yang 4 bagi 2 ni dapat 2. 2 kuasa 2, 4 lah. Faham-faham. So kawasan merah ni 4 per 2 ni yang ni lah. So cerita dia ditambahkan dengan 4 per 2. So yang tolak-tolak ni asalnya dia belah kanan. Nampak tak? Okay. Sebenarnya kalau kamu nampak benda tu, kalau ikutkan kamu ni, kamu ikut je lah formula ni kan. Cuma saya saja nak sparkkan kepala otak kamu ni, kenapa nak kena dah lah X kuasa 2 tambah 4X. Okay, tolak 5 dah ada. Tiba-tiba wujud 4 per 2 kuasa 2. Tolak 4 per 2 kuasa 2 ni. Apakah benda Allah ni? Benda Allah ni adalah bulatan segi 4 yang merah yang kecil yang saya tambahkan tu. Jelas tak? Sebelah kanan terus. Boleh juga. Boleh juga. Betul.
Yelah, benda ni boleh je buat terus pergi belah kanan kan. Tapi dia buat step by step lah cerita dia. Dia nak bawa pergi belah kanan tapi semua step by step. Okay? So, teori dia macam tu asal dia. Eh? So, kamu bila kamu faham teori dia, kamu fahamlah kenapa dia buat bahagi dua ni. Dia ambil empat, dia bahagi dua. Buat benda yang sama kan. Eh? Okay? Tu salah satu. Ni satu dulu. Okay, ni kaedah satu. Kaedah dua adalah kaedah yang fast track. Tulis kat situ. Ni kaedah fast track. Fast track. Okay? Okay, tengok betul-betul kaedah fast track tu. X kuasa 2 tambah pal X tolak 5 sama dengan 0. Okay, apa yang dia buat kat situ? Dia ambil B ni ni. Okay, B per 2. Maksudnya kalau B case ni, P dia apa? 4. 4 bahagi 2 dapat 2. Okay, sebab tu sini dapat X tambah 2 kuasa 2. Formula lah. Okay, and then tolak. Okay, tolak kamu ambil yang dalam ni. Kamu bawa keluar. Tolak 2 kuasa 2. Macam tu kan saja. Ni kaedah hafal. Sentiasa tolak. Okay, kita cuba dulu buat soalan. Sebab kalau saya bebel-bebel macam ni pun kamu tak akan nampak kan? Kita buat soalan lah. Senang eh buat soalan. Okay, kalau SDP dia suka guna kaedah 2. Sebab kaedah 2 lebih cepat. Ya? Yeah? Okay, tapi apa yang berlaku, kamu kena pastikan pemala kamu tu A sentiasa satu lah. Kita buat soalan lah eh. Oh, panjang juga ada cerita ni. Oh, pun panjang. Sama jugalah. Ni kalau ada perkali dia. Okay, tak apa. Kita buat soalan dulu. Okay, soalan pertama. Okay, nak guna fast track terus ke nak guna kaedah satu? Ha? saya guna kaedah dua dululah. Ha? Tak apa, tak apa. Saya terus ajar fast track punya kaedah. Saja je. Okay, soalan pertama. S kuasa 2 tambah 4X tambah 3. Waalaikumsalam, Raihana. Sama dengan 0. Okay, kaedah fast track. Ha. B per 2 eh. Dia guna formula dia sebenarnya. Ni formula dia. X tambah B per 2 kuasa 2 tolak B per 2 kuasa 2. Eh? Tambah C lah. Ni C sama kosong. Ni C lah kamu. Okay. So highlight formula ni. So kamu ada X tambah. Okay. B kamu apa dalam kes ni? Kita buat dulu lah. A 1, B 4, C kita 3 eh. Okay. So X tambah B per 2. So 4 per 2 kamu dapat 2 kuasa 2. Boleh? Tolak. Pasti sama kosong. Okay, general formula dia. Okay, so okay, so B per 2 tolak. Okay, kalau saya macam susah ingat kan. Ni pun B per 2. So sini 2 bawa keluarkan 2 ni, 2 kuasa 2. Boleh eh? So B per 2. So ni pun B per 2. So 2 kuasa 2. So tambah C tambah 3 sama dengan 0. Jadi apa yang kamu akan dapat kat situ, kamu dapat X tambah 2 kuasa 2 tolak. Okay, selesaikan. 2 kuasa 2 berapa? 4 tambah 3 sama dengan 0. Okay, so kamu akan dapat, sini dapat tolak 1. So kita nak X eh. Sama dengan 1. Okay, so kita nak X. So X tambah 2 kuasa 2. So hilangkan kuasa 2, kita akan dapat tambah tolak punca kuasa 1 berapa? Punca kuasa 1 sama berapa? Punca kuasa 1 adalah 1 lah kan? Betul? Ha? 1 lah kan? Okay. So, kamu akan ada dua nilai. Bila kamu kuasa 2, satu nilai positif, satu dapat nilai negatif kalau kamu punca kuasa kan. So, kamu dapat X sama dengan 1 tolak 2
Satu lagi kamu dapat X sama dengan negatif 1 tolak 2. Okay, so X sama dengan negatif 3. Kaedah fast track. Kaedah fast track, ya. Saya nak ambil satu soalan yang ada tak soalan kat cari kat buku AdMed sebab saya nak cari yang perkali satu. Kan ada lagi kat bawah ni. Yang ni dia hanya perkali. Okay, ni dah siap dah ni. Dah siap eh? Kaedah dua kan? Okay, kaedah satu. Okay, kaedah satu kan? Sekejap. Saya ni kaedah satu ni sebab saya dah salah sangat guna kaedah dua. Tengok dulu. Okay, boleh-boleh. Okay, so kita gunakan kaedah satu. Tak apalah kan, kita slow-slow. Kita tulikan di sini eh. Apa soalan dia tadi? S kuasa 2 tambah apa? 4X tambah 3 kan? Soalan dia kan? Okay, kita gunakan kaedah satu. Okay, kaedah satu, kita ambil macam biasa, X tambah. Okay, ni adalah B per 2 tadi kan? So, sini B per 2. Dia sahaja B per 2A lah. Kuasa 2 tolak B per 2A kuasa 2. Satu tambah, satu tolak eh? Eh, kita tengok dulu. Sebab tak biasa guna. Aku salah ajar. Sementara tu kamu buatlah. Buat dulu berdasarkan macam tu. Satu tambah, satu tolak. Okay. Satu tambah, satu tolak. Betul lah kan? Satu tambah, satu tolak. Yang tambah ni bulat apa? Kotak kecil tu. Merah kecil kan? Belah kanan pun benda yang sama. B per 2A kuasa 2. Okay. Okay, lepas tu tolak C kan? Tolak C sama kuasa. Kaedah dia kan? Tambah C, sorry. Tambah C sama dengan kosong. Okay, so guna kaedah dia, kamu akan dapat X tambah. So, B per 2A. So, ini B. B kita 4. A kita 1 kan? So, bahagi per 2 lah. Dapat macam ni, eh? Macam sama je. Okay, tambah. Okay, so sini B per 2A juga. So, kamu akan dapat 4 per 2. Kamu dapat 2 kuasa 2. Lepas tu tolak. Yang ni dapat 2 kuasa 2 lah. Benda yang sama kan? Okay, tambah 3. Sama dengan kosong. Kita dapat macam tu. Sama je. Kejap. Apa beza satu dengan dua? Cuma tengok sikit apa yang dia buat lah. Sebenarnya sama je kan? Oh. Sebenarnya kaedah yang sama, betul tak? Sebenarnya kaedah satu dengan dua, cuba tengok. Sama, cuma dia tunjukkan saja ni per dua, per dua. Kuasa dua. Oh, kat sini beza dia. Okay, saya nampak. Saya yang terfast trackkan kamu. Saya dah bercampur kaedah. Sebenarnya kaedah satu ni, dia buat satu-satu sampai sini. Sampai sini kan. S kuasa 2 tambah 4S tambah 2 kuasa 2 ni, dia faktorkan. Dia dapat S tambah 2 kuasa 2. So dia pening kat sini lah nanti. Kamu akan pening macam mana faktorkan yang ini. Kaedah satu ni. Yang ini faktorkan dapat yang bawah. Haa, itu kaedah dia. So kalau macam saya ni tu. Haa.
Gunakan kereta. Kenderaan basi lah. Oh. Oh. So untuk yang ini tadi tu, saya dah gunakan edah fast track juga. Patutlah kamu kamu cakap macam tu. Kadang. Bagi mata celik petang-petang ni. Tu saya kata kaedah ni pun kalau nak cerita panjang sebenarnya. Memang panjang. Kalau dulu saya belajar pun satu sesi pun tak habis-habis sebab ada banyak sangat soalan dia eh. Okay, so kita buat balik. Ni tadi adalah X kuasa 2 tambah 4X. Okay, ni segi 4 tadi kan? Segi 4 sama dengan segi 4 tepat. Lepas tu kita, apa nama tu? Kita tolak dengan kotak kecil kan? Betul tak? Kotak kecil tu adalah 4 per 2, betul? Kita kuasakan dengan 2. Boleh? Kotak kecil. Bahagi 2 kan? Okay, and then lepas tu asalnya belah kanan tapi dia buat belah kiri. So benda yang sama, boleh tambah dulu, tambah kotak kecil. Lepas tu ni yang belah kanan tapi dia pindah kiri jadi tolak lah. Perlu kuasa 2. Okay, lepas tu dia buat tolak 3, betul tak? Sama dengan kosong. Eh, tambah 3 kan? Sama dengan kosong. So dia akan dapat kat sini S kuasa 2 tambah 4X tambah 4 bahagi 2, kamu dapat 2. So 2 kuasa 2, 4. Ini kamu dapat, ini selesaikan macam biasa. Ini adalah 4 tambah 3 kan? Okay, konsep dia, bila kamu dapat yang ini, ni kaedah 1. Yang ni kamu kena faktorkan. Dia akan jadi macam ni. 4 tambah 3. Dia akan jadi macam tu. Okay. So kamu kena faktorkan. So faktorkan. Kamu dapat. Dua-dua ke? Dua-dua. Tambah-tambah kan? Betul tak? So sini dapat X tambah 2 kan? So lepas tu kamu dapat X tambah 2 kuasa 2. Ni dapat tolak 1 lah. So lepas tu dapat X tambah 2 kuasa 2 sama dengan 1. Lepas tu kamu selesaikan, kamu akan dapat X tambah 2 sama dengan tambah tolak 1. Punca kuasa 1 dapat 1 lah. So X tambah 2 sama dengan tambah tolak 1. So X sama dengan 1 tolak 2. Satu lagi X sama dengan negatif 1 tolak 2. So kamu dapat X sama dengan negatif 1. Satu lagi dapat negatif 3. Tada, sama tak? Sama kan? Sama. Okay, cuma beza kaedah 1 kamu kena gambarkan apa? Tadi saya kata kotak merah kecil tu. Lepas tu belah kanan tu dia pindah belah kiri. Dia nak selesaikan dululah. And then beza dia kaedah 1 dekat sini. Yang ni boleh highlight kan? Ni. Ini guna faktorkan. Faktor. Okay. Faktor yang bawah ni. Ni kaedah 1. Okay. So saya tanya kamu lah. Kaedah 1 ke kaedah 2 yang kamu senang nak guna? Haa? Kaedah 2 eh? Dia kaedah 2 lebih senang. Tapi kaedah 1 kamu kena, tapi kamu dah faham kan? Maksudnya kamu boleh visualize kenapa benda ni tambah, kenapa benda ni tolak. Dapat? Okay, dapat eh? Okay, so sekarang kita buat nombor 2 pula. Kita menggunakan kaedah fast track, iaitu kaedah 2. Okay, pertama sekali kita susun dulu dalam bentuk persamaan am. So kita dapat 3X kuasa 2 tolak 10X tambah 1 tambah 7 sama dengan kosong. Dia bawa pergi belah kiri. So kamu dapat 3X kuasa 2 tolak 10X tambah 8. Okay, dapat sampai sini dulu. Yang dekat stream yak tu okay ya? Ashran. Okay, apa yang kamu kena buat untuk sesi ni, kamu kena pastikan
A kena sentiasa satu. Maksudnya yang tiga ni kita kena sentiasa satu. Kita buat apa? Kita bahagi. Bahagi dengan berapa? Bagi tiga. Bagi tiga. So, semua bagi tiga. Okay, ni pun bagi tiga lah. So, kamu akan dapat X kuasa dua tambah pula. Tolak. Kamu akan dapat X kuasa dua tolak 10 per 3 X tambah 8 per 3 sama dengan kosong. Okay, tu benda dia. Kosong bagi tiga berapa? Kosong lah. Hadap sikit. Okay, so selepas tu kita pun nak buat guna formula tadi tu. Apa formula tadi tu? Dia kata X tambah B per 2A tolak B per 2A kuasa 2 kan? Tambah C. Tolong kosong. Okay, so kita tengok. So yang pertama kita ada kurungan. Okay, X tambah. Okay, B per 2A. B kita negatif 10 per 3. So kalau negatif 10 per 3 sini saya buat tolak lah. Senang terus eh. Tolak 10 per 3. Ni B kita. Tapi B ni dia ada per 2A. So sini kita letak 2 kat bawah ni. Boleh tak? Ya kita satu kan? Dah jadi satu. Boleh? Faham tak? Okay, so ni B 10 per 3. Kan ni di B per 2A kan? So semuanya lah 10 per 3. Ni 2 letaklah bawah sebab ni per 2. Benda yang sama, copykan saja. A dia asalnya A dia 3. Okay, ni bendanya. Betul tak? Tanya B-nya ni. Okay. So sekarang ni 2 ni ambil je, copy saja. Okay, so tolak. Okay, benda ni copy sini. Benda yang sama. 10 per 3, sini letak 2 kan? Benda yang sama eh. Kuasa 2. Okay, tambah C. C kamu tadi adalah 8 per 3 kat sini. 8 per 3. Okay, sama dengan kosong. Peluh nak buat benda ni kan? So, X tolak 10 per 6. Per 2. Tolak 10 per 6 kuasa 2. Tambah 8 per 3. 3 sama dengan kosong. Okay, so selepas tu kamu dah boleh kira, selesaikan. Okay, so selesaikan. Kat situ kamu akan dapat, okay ni boleh kecilkan, kamu dapat X tolak bahagi dengan 2 kan? So dapat 5 per 3, betul? Okay, tolak sini 5 per 3 kuasa 2 tambah 8 per 3 sama dengan kosong. So kamu dapat X tolak 5 per 3 kuasa 2. Okay, ni kamu dapat tolak 25 per 9 eh. Tambah 8 per 3. Okay, so sekarang tekan kalkulator kamu tu. Kamu nak cari nilai sekarang ni. Nampak ada. Okay, cari nilai. So, X tolak 5 per 3 kuasa 2. Okay, sama dengan 25 per 9 tambah 8 per 3. 8 per 3. Okay, tolak eh. Dah bawa pergi sana je tolak. Okay, so ini selesaikan. Kamu dapat berapa ni? Ni darab 3, darab 3. Saya tengok pun saya dah tahu dah. Ni darab 3, ni darab 3. 25 tolak 24. So X tolak 5 per 3 kuasa 2.
sama dengan 25 tolak 24, 1 per 9 kan. So X tolak 5 per 3 sama dengan tambah tolak punca kuasa 1 per 9. Okay. So X tolak 5 per 3 sama dengan, okay, punca kuasa 9 dapat apa punca kuasa 9? Tambah tolak 1 per? Ha, punca kuasa 9 berapa? 1 per? Ha, punca kuasa 1 per 9, 1 per berapa? Kurang ni. 1 per berapa ni? Ha, 1 per 3. Okay, jadi X ada dua nilai. Okay, so X sama dengan 1 per 3 tambah 5 per 3. Ini nilai pertama, koma. X sama dengan negatif 1 per 3 tambah 5 per 3. Okay, jadi X sama ada dua nilai. Dua nilai iaitu X sama dengan 5, 6 tambah 1. 5 tambah 1, 6. Okay, lepas tu sini dapat negatif 1 tambah 5, 4 per 3 kan. So ada dua nilai lah. So X sama dengan 2. Boleh cancel kan. Ada lah, ada tambah tolak. Dekat waktu kamu mendengar rendah, kamu belajar ada satu nilai je kan. Nilai positif betul. Sebab kamu punya syllabus tu dia sentuh pasal radius dan sebagainya. Tapi bila kamu di peringkat atas, kita dedahkan, bila kamu punca kuasa, kamu akan ada dua nilai. Sebab apa? Contoh, kalau kita buat dua kuasa dua, kita dapat empat. Tapi kalau kita buat negatif dua, kurungan kan? Negatif dua kuasa dua, kita dapat berapa? Negatif dua kurungan kuasa dua, kita dapat empat. Okay, maksudnya kalau kita punca kuasa kan 4, kita dapat dua nilai iaitu 2 dan negatif 2. Boleh? Okay? Boleh eh? So kita buat satu lagi. Boleh saya teruskan? Baik sikit. Yang di stream okay eh? Okay, kita buat nombor 3. Ha? Tak faham boleh tengok rakaman, jangan risau. Tengok balik kan? Okay, kita tengok nombor 3. Tengok nombor 3 pula ya. Okay, nombor 3 carikan dalam persamaan am. So kamu akan dapat situ 4. So pula. Sikit. Macam nak kecil kan? Kan ni ya. 4X kuasa 2. Sama je. Okay, 4X kuasa 2 tolak X tolak 3. Sama dengan kosong. Okay, so sini kamu dapat 4X kuasa 2 tolak X tolak 3 sama kosong. Faham tak? Boleh tak? Okay, eh? Saya dah balik-balik tu kan? Okay. Ha? Ini saya positifkan. Asal dia memang macam tu. Saya bawa pergi sini. So asalnya kamu akan dapat 3 sama dengan, semua saya bawa pergi sini, saya dapat 4X kuasa 2 tolak X kan. So lepas tu saya dapat sini kosong, 4X kuasa 2 tolak X tolak 3. Balikkan, nampak dah sini. Nampak. Boleh tak? Okay. Okay, next. Jadikan langkah 1. Pastikan
Pastikan perkali bagi X sama dengan 1. Perkali X kuasa 2 mesti sama dengan 1 eh. Jadi apa yang kamu boleh buat yang ada 4 X kuasa 2 ni kamu kena bahagikan dengan 4. So bagikan dengan 4 dulu. Okay. Bila kita bahagi 4 kita akan dapat bagi 4 eh. Kita tunjuk untuk 1 nanti kamu tak nampak. Okay, so kamu dapat X kuasa 2 tolak X per 4 tolak 3 per 4 sama dengan 0. Boleh? Okay, langkah 2 dah bagi. Okay, apa formula dia? S X tambah B per 2A kuasa 2 tolak ni bawa keluar. B per 2A kuasa 2 tambah C kan sama dengan kosong. Okay, so apa yang boleh kamu buat, kamu akan dapat kat situ. Cuba kamu buat. Okay, skip. Okay, so X tolak. Okay, yang ni kan B. Okay, so kamu dapat B kamu 1 per 4 kan. So 1 per 4. Lepas tu 2 kamu letak sini. Boleh? Ni asalnya 1 per 4. Ni asalnya B ni tadi 1 per 4 kan? 2 letak bawah. Boleh tak? Okay. Lepas tu copy saja. Yang dalam ni kamu letak keluar balik. Keluarkan. Keluarkan boleh sama. Okay. Lepas tu tambah C. C kita tadi negatif 3 per 4 kat sini. Lepas tu tekankan kereta. S tolak 4 darul 8. Kuasa 2. Yang ni kamu nak selesaikan terus pun tak apa. Tekan kalkulator kamu tu kan. Ada kalkulator. Kan. Lepas tu kamu selesaikan. Yang ni tekanlah kalkulator pun boleh. Kamu dapat apa? Cuba kita tekan sama-sama. Kita dapat apa-apa situ. Suka sangat ke kalkulator kan? Tolak 1 minit, tolak 3 per 4. Dapat tak tolak 49 per 64? Betul ke? Sama tak? Sahkan. Sama ke tak? So S tolak 1 per 8 kuasa 2 sama dengan 49 per 64. Okay, kemudian kita nak hilangkan punca, kita nak hilangkan kuasa 2 apa jadi? Kita akan dapat sini tambah tolak punca kuasa 49 per 64. So kamu selesaikan, kamu akan dapat tambah tolak. Punca kuasa 49 adalah 7. Punca kuasa 64 adalah 8. Jadi X sama dengan 7 per 8. Ini dapat apa? Tambah 1 per 8. Boleh tak? So sebelah lagi kamu dapat X sama dengan tolak 7 per 8. Tambah 1 per 8. Boleh? So ni dapat 8 per 8 iaitu 1 kan? Satu lagi kamu dapat negatif 6 per 8. Kalau kecilkan dapat apa ni? Negatif 3 per 4. Ha. Yang C ni ada C per A ke? Check eh. Yang C ni ada C per A kot. Kalau tak nanti kamu pening. A dia 4. Kan? Betul tak? Ni ada C per A. Okay. Ha, nampak kat situ eh? Nampak cahaya keimanan tu.
Cahaya keimanan. Ah, iman ke? Okay, so kita dengan nombor 6 pula. Okay, nombor 6. Yang ni memang kamu kena banyak buat latihan lah penyempurnaan kursus 2 ni. Okay, selesaikan ni dulu. Kamu dapat buang kurungan, kamu dapat S kuasa 2 tolak 2X. Okay, sama dengan 24. So S kuasa 2 tolak 2X tolak 24 sama dengan kosong. Cuba kamu buat guna kaedah dulu, saya bagi masa kamu. Saya bagi masa kamu cari apa jawapannya. Walaupun ada jawapan kat belakang, kamu cari. Okay, yang dekat stream ni tu ada siapa nak masuk dalam konti saya? Bagi jawapan. Saya nak ajak sekejap yang di stream ni. Saya nak bagi link kat dia. Start lah. Bye. Okay, yang dekat stream ni tu. Ha. Boleh klik. Agak YouTube tu saja nak bagi masuk dalam muka kamu ni, bagilah jawapan. Yang dekat Meet nak klik pun boleh, saya bagi link. Masuk ke dalam konti stream ya, nak tengok muka kan? Ha, bolehlah buka muka kamu kat dalam konti tu, kita tengok ada muka kamu nanti. yang agak susah apa? Syakir, Raihana, Akil, Nashan. Apa nak masuk dalam konti, nak tengok muka sendiri, nak share jawapan lah. Main masuk konti saya, saya approvekan kamu. Apa? Ya. Yeah. Ya, yeah, tolak benda yang sama. Siapa nak masuk konti? Share sikit. Nak masuk je, klik je link tu. Nanti ada buku kamu sini, saya akan approvekan kamu dalam stream yet ni. Sikit, tengok sikit. Assalamualaikum. Selamat petang, Syakir, Raihana. Assalamualaikum. Salam. Akil, boleh. Nashran. Okay, ni ada link lah. So, ni link StreamYard. So, siapa yang rasa-rasa nak share tu bolehlah masuk dalam konti saya di stream ni. Share lah jawapan-jawapan kamu tu. Kamu kena biasakan buat yang ini sebab nanti benda ni basic yang kamu akan guna sampai lah universiti. Dia nak masuk dalam link tu. Saya tak nampak dia orang nak masuk lagi pun. Oh, okay. Saya masuk kat sini. YouTube lagging. Tak kisahlah mana-mana. Sekarang masuk kelas saya, streaming ni dia akan lagging ataupun lebih lewat dalam 10 saat macam tu. So, kat Google Meet dia sampai dulu. Lepas tu dia pergi kat Serbiat lah. Itu beza dia. Okay, siapa dah dapat jawapan? Nak masuk StreamYard boleh? Tak nak masuk tak apa. Ada yang willing nak masuk? Bolehlah nak tengok muka apa, muka awak tu.
Ada, tak ada orang nak masuk eh? Dah. Tak ada siapa nak masuk konti eh. Okey, lalu tak boleh nyapa kamu. Oh. Nak masuk? Okey, apa? Ya, kita semak. Dua. Per dua lah kan? Dua per satu per dua. So dua per dua lah sebenarnya. So dua tolak 24. So. Kita tengok betul tak yang Kopi cakap ni. Eh 24. So X tolak 1 kuasa 2 tolak 25 kan? Betul macam ni? Ha? Sama dengan 25. So X tolak 1 sama dengan tambah tolak punca kuasa 25. Betul? 5. So X sama dengan 5 tambah 1. Satu lagi X sama dengan negatif 5 tambah 1. So dapat X sama dengan 6. Satu lagi X sama dengan negatif berapa? Negatif 4. Dapat? Sama tak? Yeay. Dah selesaikan lah. Selesaikan. Maksudnya kamu boleh buat lah tu. Okay. So selesaikan dulu. So sebenarnya kamu boleh buat benda tu. Ha. So saya just bagi starter je. Kata starter ni apa? Cara kamu nak mulakan benda tu. Okay, saya sarankan kamu buat dulu baru kamu tengok. Betul tak jawapan kamu eh? Jangan terus tengok kan? Kita kena berani dulu cuba. Okay, kalau kamu jumpa soalan yang macam ni, okay, benda apa yang kita kena buat eh? Kita tengok dulu. Kalau saya tengok soalan ni pun saya takut. Cik, saja. Nak kenakan orang ni. Okay, apa nak buat ni? Kalau kamu jumpa soalan ni, kamu nak buat apa eh? Okey, betul lah tu. Tapi dia ada macam ni. Kat bawah pula. Boleh tak kalau kita samakan penyebut dulu? Samakan penyebut, ini darab dengan X dulu ke kamu nak macam mana? So, sin dapat X tolak 1 per X. Sama dengan 3 per 2x kuasa 2. Boleh tak? Samakan penyebut. Samakan penyebut. Okay. So lepas tu kita boleh buat darab si. Darab silang. So kamu dapat 2x kuasa 2. X tolak 1. Sama dengan 3 kali X, so 3X. Sekejap eh. Ini nanti dapat dia pula. Saya tengah berfikir apa yang saya kena buat. Tapi nanti jadi X kuasa 3 pula eh. Tak boleh pula.
Kalau kat belakang tu dia buat apa pula kan? Aduh, hai. Cuba tengok belakang ada ada kesilapan tak soalan ni. Nanti you tengok eh. Patutnya kalau darat dia buat cube pula. Nanti tak boleh nak selesaikan. Okay, so kamu tengok. Sebab saya tak ada modul tu sebenarnya. Kalau saya ada dah lama dah saya check. Tapi saya tak ada benda tu. Okay, so nombor 7 saya KIV. You boleh tengok dekat belakang macam mana dia buat. Tapi saya rasa soalan tu mungkin dia ada kesilapan kot. Kalau saya, saya suka selesaikan soalan-soalan yang macam ni lah. Ini saya dapat 2x kuasa 2 tolak 2 darab 9, 18. Sama dengan 5x. Okay, so 2x kuasa 2 tolak 5x tolak 18 sama dengan 0. Okay, bahagi 2 dulu. So, ni pun bagi 2. So kamu akan dapat x kuasa 2 tolak 5x per 2 tolak 9 sama dengan 0. Okay. Okay, jadi kita gunakan kaedah 2 tadi tu, kamu akan dapat x tolak 5 per 2, letak 2 kat bawah ni. Kuasa 2 tolak. So ini semua bawa keluar. 5 per 2 tolak 9 sama dengan 0. So kamu akan dapat x tolak 5 per 4 kuasa 2 tolak 5 per 4 kuasa 2 tolak 9 sama dengan 0. Okey, selepas so, kamu boleh selesaikan. Ha, selesaikan. Okey. Yang ni pun sama. Kamu boleh selesaikan lah. Okey, so saya nak kamu buat dulu sebab kalau saya habiskan kan saya pula yang pandai kan? Saya habiskan semua kan? Okay, so kamu buat, saya rasa kamu boleh buat ni. Kalau ikutkan kefahaman kamu tadi, kamu memang boleh dapat ya. Boleh faham. Alright. Saya rasa nombor 7 tu ada masalah sikit. Yang ini. Daripada soalan kot, saya rasa ada masalah dengan soalan dia. Sebab ni nanti dapat cube. Unless kalau dia bahagikan, yang ni saya... Kalau dibahagikan semua ni dengan X, boleh kot. Kalau dibahagikan semua dengan X, dia seimbangkan persamaan tu, dia akan dapat potong-potong. So, sini 2X, X tolak 1, sama dengan 3. Kalau macam tu boleh lah. Okay? Maksudnya dia tambahkan penyebut. So, kalau macam ni boleh. Potong-potong jadi 3. So sini dapat 2x kuasa 2 tolak 2x tolak 3 sama kosong. Okay. Kalau macam ni dia boleh buat lah, boleh. So ni x kuasa 2 tolak. Tolak 3 per 2 lah. Okay, so yang ni kamu boleh kira lah. Eh. Saya dalam kepala, saya dah banyak shortcut. So saya terus dapat macam ni. Saya bahagi 2 semua. So soalan ni dia senang lah patutnya. So sini dapat x tolak 1 per 2 kuasa 2 kan. Tolak 1 per 2 kuasa 2 tolak 3 per 2. So yang ni kamu boleh selesaikan juga ni. Sama dengan kosong. So sini kamu dapat X tolak 1 per 2 kuasa 2 tolak 1 per 4 tolak 3 per 2 sama dengan kosong. So X tolak 1 per 2 kuasa 2 tolak ni 2 darab 2. So dapat tolak 1 per 4 tolak 6 per 4 sama dengan kosong. So X tolak 1 per 2 kuasa 2 sama dengan 7 per 4. Ni kamu boleh selesaikan lah. Kan saya selesaikan saya yang ni kan. Okay. So selamat. Buatlah kaedah ni betul-betul. Pastikan kamu dapat jawab sampai nombor 8. Boleh ya anak-anak?
Okey, so kalau tak ada apa lagi, kita awak cuba habiskan sampai nombor 8. Lepas tu kalau awak rasa awak dah pandai, dah boleh apa go on, you tengok pada latihan pengukuhan. Cari yang gunakan kaedah penyempurnaan puasa, puasa 2. Mahirkan bab ni eh. Mahirkan bab ni sebab bab ni bab basic. Di mana kalau budak matrix, yang saya ajar budak matrix, semua tak pandai penyempurnaan puasa 2. Salah. Asyik ajar je banyak salah. Sebab algebra lah, tambah tolak, bahagi pun salah. Okay, so kamu memang kena mahirkan penyempurnaan kuasa 2 ni. Sebab nanti NMAT pun kamu guna juga. So better kamu buat betul-betul yang ni. Eh, ni pun NMAT serupa. Saya ni matematik. Eh, kamu kena buat betul-betul lah. Alright. Okay, so nanti kita jumpa minggu depan. Minggu depan hari Selasa. Hari Selasa saya selalu duty, tapi saya tak tahu minggu depan ni mungkin ada perubahan jadual duty SPM. Sebab ramai cikgu pergi menanda kertas ya. Kertas SPM. Tak tahu lagi macam mana eh. Okay, so kita end our class. So siapa yang tak dapat, tak faham boleh tengok balik link StreamYard eh. YouTube. Okay, kita tutup kelas kita dengan surah Al-As dan tasbih kifarah. Okay, so apa lagi nak cakap? Okay, saya rasa tu je lah. Jangan lupa tanda kita punya kehadiran. Okay, so terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Bye.